Guys, gila-gila ada motor Bang Stipjo, motor gua sama Bang Yodi Fit, cuy. Gila, mantap sekali, guys. Jadi sekarang gue bakal otw ke ekstrim gitu guys, gue bakalan memodif motor gue nih, karena dia tuh kayak kurang hedon aja gitu guys ya. Si Leo nih bakalan gue modif lagi guys, tentunya ini bakalan modif paling ganteng cuy sejagat raya. Nih dia guys, dia udah gue panasin, tadi pagi cuy. Kira-kira gue bakal modif apa nih nanti ya di ekstrim guys, pokoknya ikutin terus keseruannya gitu cuy ya. Jadi gue bakal otw ke sana dulu nih. Jadi langsung aja let's go, kita lanjut ke GoPro cuy. Let's go, gas ke. Oke guys, jadi sekarang gue udah di helm gitu ya kan. Ini gue udah habis prepare gitu ya kan. Jadi langsung aja nih kita OTW nih. Oke, kita start engine dulu guys ya. Asik. Oh ya guys, buat kalian yang nanya knalpotnya ngantuk, ini by the way sekarang gue pakai Yoshimura guys ya. Jadi gue gak bilang-bilang ke kalian gitu kalau gue ganti Yoshimura cuy. Jadi kita bakalan OTW nih. Let's go cuy, bismillahirrahmanirrahim. Gas ke. Nanti kita bakal pakai SC projectnya lagi lah buat bangunin sahur ya kan. Biar gacor guys. Oke guys, sekarang gue dari jalan gitu guys ya. Jadi langsung aja kita gas ke nih. BTW nanti di ekstrim ada Akang sama Bang Ainer Rider cuy. Tapi gak tahu juga gitu ya guys ya, dia kesana apa kagak nih. Duh, lampu merah guys. Wah, panas banget ya cuaca. Dah bulan puasa kayak gini guys. Paling gue sedikit-sedikit guys yang ngomongnya karena belum puasa cuy. Dah lah. Tapi alhamdulillah ya, kita tidak dikasih hujan nih. Biasanya hujan cuy, dah lah. Ini helm nih auto gelap biasanya guys. Helm auto gerah nih kalau pakai helm nih. Apalagi nutup visor cuy. Kalau macet ya, semoga aja nggak macet cuy. Kita bakal moto vlog lagi gitu guys ya. Nanti gue bakal upload konten FF guys. Kalian tungguin aja gitu ya kan. Kita back pepeng shoot dulu nih. Anjay, kalian pasti udah kangen ya kita sama konten gua nih, konten FF cuy. Tapi kita MV dulu nih ya kan, mau modif si Leon nih. Anjay, kill sih. Oke gaskeun guys. Mantap ya guys ya. Tapi suara JTEC 4 RR tuh kedengeran banget guys suara mungkinnya kalau digebir. Jadi beda lah sama JTEC. Dia tuh lebih kayak gimana ya kalau dicontohin, kayak hum 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 gitu, kayak moge cuy. Kalau JTEC kan masih rada cempreng kalau digas. Oh, hampir sama sih, karena sama-sama 4 silinder. Tapi emang kalau piston gede ngaruh cuy. Nih kalau kalian denger ya. Wah, gila, keren banget guys. Kenapa gue pakai Yoshimura? Karena gue lagi pengen yang adem-adem cuy. Jadi ya lagi pengen enak di kuping aja. Biasanya kan kalau SC tuh ke kuping sakit banget guys, asli cuy. Dah lah, makanya gue pengen yang adem-adem dulu lah ya. Kalian tuh kenapa seneng sama yang terbacut-bacut guys knalpotnya? Dah lah, kalian tidak kasihan kakak user sama yang ini nih, yang dengerin suara motor kita itu kalau lewat gini. Jadi kalau mau gue pakai SC project nih guys, kadang orang sampai tutup kuping anjir. Dah lah, agak kasihan gitu ya guys ya. Mantap guys. Oke, gila sih. Lampu merah lagi guys ya. Dah lah, lampu merah lagi cuy. Dah lah, gila sih. Dah lah.
Kalau kebanyakan ngomong tuh pasti haus cuy gue cuy. Jadi gue paling ngomong sedikit-sedikit guys ya. Mantap sekali guys ya. Anjay. Gila speedingan kita guys. Speedingan itu tidak baik untuk kesehatan cuy. Anjay. Tuh, ini mic gua kenapa jatuh mulu dah. Nah gini kayak micnya. Mic gua tuh jatuh mulu cuy. Entah kenapa seperti itu guys ya. Bensin gua udah full sih, jadi tenang aja ya guys ya. Kalau makanya si Murat tuh gitu guys, suaranya tuh ngebas gimana gitu. Dia tuh kalau udah kenceng nih, ya si Murat itu, enak banget guys, suaranya tuh cempreng. Jadi kayak akral lah, cuman kalau lagi idul kayak gini, dari lagi lambat kayak gini, dari RPM rendah, emang suaranya tuh adem guys. Berisik pak berisik, tapi kalau lagi kenceng guys, ini berisik banget coba Yoshimura ini. Bagus bagus. Ibu-ibunya nggak blunder guys. Mantep gamingnya guys ya. Kok lepas tangan? Nani. Gila. Kenapa ya? Jetek itu suaranya tuh enak sekali, guys. Kalau mau kikis. Nih, dengerin, guys. Gila. Kias itu kayak motor GP gitu, guys ya. Dahlah. Cuman ini mocil ya guys ya. Jetek 25R itu mocil cuy. 4 silinder doang, tapi CC 2,5. Dahlah. Tapi udah keluar abangnya. Silakan hujat abangnya aja guys ya, Jetek 4RR. Gak jauh beda anjir. Mirip Jetek 25 cuman ya banyak sih, tapi lumayan banyak perbedaannya cuy. Beda torsi, beda CC ya kan. Dari beda CC-nya aja udah beda gitu ya kan. Terus ininya juga udah ganti guys ya. Preload apa ini, sok-soknya itu. Terus air ramnya juga beda. Banyak lah perbedaannya cuy. Speedometernya udah digital ya kan. Yang punya gua belum. Dahlah. Dahlah. Malah mau masuk tol gua tadi aja. Lolot, lolot. Astaga. Ini berarti kita nyampe nih di depan tuh guys. Ramai jalannya, ramai lancar ya guys ya. Di sini macet parah nih. Ini parah nih. Kita lihat di sana ada siapa guys. Akang udah nyampe belum ya? Tapi di sana tadi gue lihat di IG cuman Bang NR Rider gitu guys ya. Jadi kita tinggal belok kiri aja. Baru nyampe. Sekian lama nih gak kayak ekstrim. Kayaknya baru kemarin deh. Kan gak gue upload. Kayak ekstrim lagi sekarang. Mana sih? Oh ini dia nih belokannya. Ada siapakah di ekstrim? Wih, ada yang baru di towing. Motor siapa ini? Motor balik aing. Anjay.
Masukin mana? Dah nyampe. Sehat, Bray? Sehat, Bray? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Buka dulu apa gua enggak denger. Aduh, oke, akhirnya kita udah sampai nih, guys, di Extreme. Tuh, ada yang lagi nge-live nih. Bocil nge-live, guys. Oke, guys, akhirnya gua udah sampai nih di Extreme gitu, guys, ya. Jadi kita bakalan ngobrol sebentar gitu, guys. Keren banget sih. BTW di dalam sini banyak tamu, guys. Gila, di dalam. Oke, kita let's go masuk ke dalam, cuy. Ada siapa aja gitu ya, kan. Woi, what's up? Gila, Bang Ayan nih. Kita ketemu Bang Ayan lagi, guys. Mantap, mantap. Lu mau modif, Jen? Ya? Mau modif lu? Yoi, modif tipis-tipis aja. Oh iya, kan gua enggak tipis nih, kaki gua udah enggak ada soalnya nih. Dah. Berak lu dong. Set, gede banget. Nah, ini yang terakhir udah berak. Internasional. Gila, guys, ini motor Bang Ayan. Eh, motor lu dulu ya? Motor pelanggar? Bukan. Itu ada karyawan baru dong di situ. Siapa dong? Wih, iya Bang Steve Joe. Wih, ini. Lah, berdua juga. What's up? Lu ngapain? Jadi foto vlogger juga sekarang? Bukan. Lu merusak kan? Merusak. Merusak jam lu. Lu main FF sekarang? Gas, gas. Kita main FF nih. Gua download FF nih. Gas. Jadi kita gimana, guys, kalau ajakin Bang Bayon jadi fit nih? Bang Yudi. Kira gua takut, Bin. Ya elah. Panas banget. Puasa? Puasa. Ini hari ke-7 gua bolong. Aduh, parah sekali, guys, ya. Ada jetek 10 punya Pohari, ya, guys, ya. Tuh? Iya, Pohari. Putih banget di sini. Oh iya. Iya, serius. Bener. Kameranya itu tuh tipu-tipu. Komis sudah nih. Sehat, Om? Iyalah. Nih, guys, gila-gila ada motor Bang Steve Joe, motor gua sama Bang Yudi Fit, cuy. Gila, mantap sekali, guys. Wah, modifiernya ngeri-ngeri, guys, ya. Kita juga tidak mau kalah nih dari Bang Yudi gitu, guys, ya. Anjay, kita ada stabilizer semuanya udah, guys, ya. Cuman, oh, gua preload-preloadnya belum, cuy, gua, guys. Dah. Jadi ini lantai 2 gas. Wah, ini kalau lantai 2 keren nih, hitam-hitam semua nih. Gila, ini keren banget, guys. Sumpah, cuy. Tapi paling keren yang ini nih. Ini paling keren sih. Paling keren, kan? Yang punya keren banget, soalnya. Ini bukan motor vlogger nih. Apa ini? Wibu. Iya, dekatnya Bang Yudi itu Wibu, guys. Nah, gila, ini lihat. Jan, lu berapa, Jan? 14.000 lah. Nah, ini anak motor. Berarti anak motor. Baru anak motor. Sama motor gua 40.000. 40.000. Ha. 40.000. Ya ini coba nyalain. Oke, coba nyalain. Coba kita lihat speedometer, guys. Woi, gojek, gojek. Orangnya kabur. Orangnya kabur. Mana orangnya? Isi 4.000 kilometernya. 4.000? Awet banget. Panjang banget. Ngakunya anak motor. Ngakunya anak motor, guys, ya. Cuman KM-nya, aduh. Marne mau berarti anak gue becek-becek, ya. Tetep becek, kena alasan. Taut kotor nih, guys, keliat Genzo, kan. Gila. Merah-merah semua. Iya. Gila, guys, ini keren-keren semua nih, peleknya sama. Hitam merah semua, anjay. Iya. Padahal negara kita merah putih, loh. Hitam merah semua, guys, ya. Keren sih, keren sih. Akang belum kesini? Tadi kata belum kesini. Belum kesini. Jadi gue tuh bakal ngalahin modifannya si Ili. Kita jauh, lebih jauh lagi, guys, ya, modifannya. Eh, iya, gue lupa lepas sarung tangan, anjir. Dahlah. Tapi sumpah, guys, ini keren sekali, cuy, ya. Merah-merah-merah, cuy, peleknya. Cuman gue merahnya merah terang, ya. Mereka pada merah krum. Anjay. Ini buat thumbnail sih keren sih, guys, ya. Itu udah JTX 10, guys. Gila-gila. Nah, oke, guys, jadi kita bakal langsung membongkar si JTX ini, guys, karena sudah akan saatnya tiba, saatnya dia dibongkar bongkar sih. Kita bakalan ganti yang dari atas dulu nih, baut-baut titanium gitu, guys, ya, biar nambah keren gitu. Nah, terus apa lagi, ya? Oh ya, kampas remnya juga udah habis nih. Kita ganti kampas rem dulu, guys. Oke. Biar soalnya ngeremnya tuh udah agak nggak pakem gitu, guys, ya. Oke, guys, sekarang lagi masang nih baut titaniumnya gitu, ya, kan, biar keren, cuy. Tapi masuk juga nih BTW nih warna gold. Iya. Iya, nanti
masuk sih. Mantap lah ya. Nah, jadi ini udah terpasang, guys. Nih lagi proses pemasangan cuy, baut-baut titanium. Warna gold ya. Warna gold, Mang. Warna gold. Anjas. Meni ganteng ki ya ini. Di kamera mah dari lahir. Iya, gila nih, makin kece banget nih kayaknya nih. Jadi ini dari warna silver kita geser ke warna gold cuy. Anjas, kelas. Nanti next kita mungkin di ini ya, guys. Di bagian bak mesinnya ini kita pasangin baut titanium juga sama yang samping-sampingnya. Ini juga kita ganti titanium. Nanti bakalan full titanium ya, guys ya. Anjay. Mantap, bro. Ada, guys. Mantap. Yo. Gas kan. Ini nih, guys. Jadi lebih terlihat ya, guys ya, sekarang. Wow. Nah, kita ganti kampas dulu nih dari WR3, guys ya. Mantap. Ini sintret, guys ya. Ini membuat menjadi lebih tidak panas ya. Benar enggak sih? Betul. Betul ya? Betul. Ini lebih menahan panas. Oke, gila, guys nih. Mantap panas juga. Mantap banget sih emang ini produk WR3 ya. Baik. Sabar. Jadi ini gue bakal masang saklar juga, guys, biar nanti kalau malam lampu cuman nyala proginya doang sama alisnya biar keren gitu, guys ya. Sama senior ada dicepetin karena senior lemot. Jadi itu, guys. Kita taruh dulu di sini si Leo, guys ya. Nah, oke, guys. Jadi gue beli sesuatu nih, enggak tahu ini apaan gitu. Itu part-part gue kayaknya ada yang copot nih, guys. Enggak tahu ini buat apa ya. Kalian ada yang tahu enggak gitu sini buat apa, guys? Pokoknya komen di bawah ya, guys ya, buat next project, enggak tahu ini buat apaan gitu. Pantengin terus aja, guys ya. Oke. Mantap. Rungkat euy motor gua. Nih, buset, dan ini palanya dibuka-buka gitu. Set dah. Ini stangnya kenapa copot? Ini mekaniknya Haji. Oh, ini mekanik gacor, guys. Gila. Ini situs gacor dia ada. Tuh, lagi dibersihin. Apa diisi ulang? Dibuka, Pak. Dibuka? Iya, katanya mau ganti batu slot. Oh iya. Padahal belum ada, dibuka. Gila, guys, jadi rungkat, motor orang. Eits, apaan ini, guys? Waduh, itu mah, nggak tahu itu apaan, buat apa. Nah, sekarang nih lagi pemasangan anodized shock. Jadi kita mau berak, guys ya. Jadi gue mau berak, guys. Cuman gue mau lihat dulu nih. Jadi lagi dipasang, guys, ini makin keren aja ya. Ya nggak, bro? Mantul. Jadi makin keren ya, guys ya. Ini kalian bisa lihat gitu ya kan. Anjay, tapi ini nggak tahu buat apaan nih kalian. Nanti next apa video kita bakalan jemput si Leo lagi, guys. Gimana kondisinya besok, cuy. Jadi ini mungkin gue konten OTW kesini sama ngeliatin prosesnya bagaimana gitu, guys ya. Jadi nanti full jadinya mah besok gue bakal kesini lagi buat ngambil motor ini, guys. Jadi ikutin terus keseruannya. Mungkin segitu aja video hari ini, guys. Gue mau cabut pulang. Ini gue juga pulang pakai Grab, guys ya. Jadi mungkin segitu aja video hari ini. Thank you banget udah nonton sampai habis. See you next video, guys. Bye-bye. Thank you, guys. Pantau terus.